Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam sejahtera. Kali ini akan ceritakan tentang pahlawan revolusi. Nama pahlawan, Kolonel Infanteri TNI Anumerta Sugiono. Berasal dari DIY, Yogyakarta. Lahir 12 Agustus 1926, di Gedaren, Sumbergiri Ponjong, Gunung Kidul, di Yogyakarta. Meninggal 1 Oktober 1965 di Kentungan, Yogyakarta. Meninggal di usia 39 tahun. Dimakamkan TMPN Kusuma Negara, Yogyakarta. Pangkat terakhir adalah Kolonel Infanteri TNI Angkatan Darat. Pernah menjabat sebagai Wakil Danrem 072 Pamungkas DIY. Kolonel Sugiono bersama Danrem 072 Brigjen Katamso menjadi korban kebiadaban, dianiaya dan dibunuh oleh gerakan 30 September PKI di Kentungan, Yogyakarta. Pada 1 Maret 1949, terjadi serangan umum terhadap Yogyakarta pada peristiwa serangan agresi militer Belanda kedua. Ia turut serta dalam keberhasilan menghentikan agresi militer Belanda kedua tersebut, yang mampu merubah pandangan dunia internasional terhadap kekuatan Republik Indonesia. Karena sering melakukan perlawanan terhadap PKI, maka Sugiono dan Katamso diculik pada tanggal 1 Oktober 1965 dan dibunuh di daerah Kentungan, Yogyakarta. Tentu menarik sekali cerita tentang pahlawan kita. Silahkan tonton juga seri lengkapnya di kanal ini. Pastikan juga partisipasinya dengan cara klik subscribe, like dan share. Ada pertanyaan atau komentar? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.